Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahayu Channel. Selamat malam yang sudah malam dan selamat pagi yang masih pagi. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama Bung Has Trio Dahsyat. Malam hari ini, bukan hari ini lagi nih. Wow. Dan kita ingin melihat bagaimana situasi malam hari di Thaib. Iya. Satu kota di dataran tinggi ini. Iya. Kita lihat aktivitas ramai ternyata kan. Malam hari gemerlap lampu-lampu di pasar ini terlihat. Iya. Gimana juga aktivitas orang-orang Arabnya ini, kebanyakannya kalau malam hari kita tanya nyari makanan tuh, saya lihat itu. Oh, kita coba cari. Sekarang kita butuh anu teh. Kali juga ada. Teh, Bung Has. Oh, butuh juga itu. Teh, mari. Susu atau teh apa? Oke, nah, sambil semua. Nanti ya. Sesudah ini kita akan dampingi jemaah kita ini. Ya, betul sekali. Untuk menuju ke masjid. Masjid Abdullah bin Abbas ya. Iya. Dan kita akan mungkin Bung Has nanti akan menjelaskan sesuatu. Insyaallah kita akan jelaskan nanti ya. Bagaimana sedikit banyak histori yang ada di sini, ya. Yang menjadi ikonnya itu Masjid Abdullah bin Abbas, ya. Dan kenapa sampai dinamakan seperti itu, insya Allah. Oh. Tapi sebelumnya kita, karena ini sudah mulai musim dingin nih, ya. Di Thaib, agar para penonton juga tahu, nanti kita update, ya. Kalau umroh di Desember ini nanti atau di Januari ya. Ya. Anda harus siapkan jaket ini seperti ini juga, penjual ini sudah mulai pakai mulai jaket ya. Jadi dan tentu juga kita ingin menghangatkan badan dengan minum teh ini. Minum teh susu. Dan nah, ini kita bisa naik ini mungkin. Iya, 10 real. Kita minum satu orang. Harga tehnya 3 real. Iya. Kalau ini kita naik 10 real. Berarti nyari teh itu lebih mahal harga sewa. Solusinya beli itu dulu. Hah? Beli teh. Dan di sini ada makam beliau itu di dalam tembok ini. Memang sampai sekarang kami juga belum bisa langsung melihat gimana itu bentuk makamnya. Kita lihat foto-foto yang beredar ada di situ makam. Ya, mirip seperti makam-makam yang ada di Madinah ataupun di Makkah. Hanya jadi batu dua atasnya gitu. Ya, ada tanah rata, kemudian ditanda dengan batu. Nah, ini Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat Rasul. Kalau di Indonesia itu kita misalnya punya ayah, kakak, bersaudara, itu dipanggil apa namanya? Udah. Anaknya, sepupu. Anak sepupu. Satu orang tua. Jadi adik-beradik. Iya. Jadi orang tuanya Abdullah ini dengan orang tuanya Rasul itu kakak beradik. Sepupu. Di Indonesia sepupu namanya. Iya. Berarti anak sepupu. Sama seperti Ali. Saudara sepupu. Anak sepupu. Saudara sepupu. Saudara sepupu. Saudara sepupu. Saudara. Iya benar. Saudara sepupu benar. Nah jadi ini beliau ini dahulu yang selalu berkhidmat istilahnya untuk Rasulullah, termasuk untuk mengambil air wudunya Rasul, kemudian juga yang selalu membawa terompah alas kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau lakukan seperti ini? Sebagai bagian daripada khidmat beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini ingin melihat gimana sih aktivitas Rasulullah itu kesehariannya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia itu melayani Rasulullah istilahnya, sehingga Rasul pun pernah mendoakan Abdullah bin Abbas. Rasul doakan ini khusus di antara sahabat-sahabat yang lain, pengikut-pengikut Rasul yang lain itu, Abdullah bin Abbas inilah salah satu yang mendapat doa khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang juga kita bisa mendapatkan doa khusus dari para nabi itu. Walaupun nabi sudah tiada, tapi kita dapatkan, ya, bisa kita dapatkan walaupun kita hidup di zaman sekarang, terutama yang laki-laki ini. Apa doanya Rasul? Allahumma ghafir lil muhallikin. Wahai Allah, ampunilah dosa laki-laki yang botak ketika dia tahallul. Dapat ini. Makanya yang belum botak ini besok tahallul nih kan?
supaya doa dapat doa dari Rasulullah khusus. Besok umur kedua botak. Kalau ini dapat doa Rasulullah. Gimana? Setuju? Setuju. Dulu Abdullah bin Abbas doa Rasulullah untuk dia apa doanya? Allahumma faqihhu fid din. Wa'allimhu ta'wil. Ini anak ini. Masya Allah. Kocil Masya Allah. Apa tadi doanya? Allah. Inilah dia mak-mak kan. Karena tadi yang dibicarakan pasar. Ya, jadi doa Rasul itu, ya Allah, Allahumma faqihhu fid din. Ajarkan, berikan pemahaman untuknya tentang agama ini. Wa'allimhu ta'wil dan ajarkan ia takwil. Takwil ini maksudnya menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Dan terbukti doa Rasul ini pun diijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Abdullah bin Abbas ini di setiap nanti para sahabat-sahabat yang lain ini ingin membahas tentang Al-Quran Al-Karim ini, dia akan selalu dipanggil itu. Gimana pendapat beliau? Tafsiran beliau ya tentang makna-makna tersembunyi daripada kalimat-kalimat indah Al-Quran Al-Karim. Didoakan oleh Rasulullah SAW dan terbukti diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana dia akhirnya kehebatan dia menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim ini, maka dia pun digelari dengan Turjamanul Qur'an, ahli penafsir Al-Qur'an Al-Karim. Itu Ali Abdullah bin Abbas. Nah, kenapa sampai makamnya ke sini tuh? Padahal kan dia di kota Makkah. Ya enggak? Kiblatnya mana? Hah? Kiblatnya mana? Sana. Jadi, kenapa sampai ke sini Abdullah bin Abbas dia makamkan? Satu ketika di saat dia merasa ajal yang sudah semakin berdekatan ini, maka dia menuju ke kota Taif. Selain sebagai misi utamanya menyampaikan risalah Islam di kota Taif ini, juga keinginan dia dimakamkan di sini karena kalau di kota Makkah itu bagi dia terlalu suci. Sehingga lihat ini ya, pelajaran bagi kita. Sehingga dia sebagai seorang manusia yang merasa doib, yang banyak kesalahan, maka dia merasa jasadnya tidak layak dimakamkan di tanah yang suci. Kota Makkah. Allahu Akbar. Padahal ini seorang sahabat yang dapat doa Rasul langsung, yang amal ibadahnya levelnya sudah tinggi tuh, jauh daripada kita ya. Tapi masih merasa kotor dan dia tidak merasa dia tidak layak dimakamkan di tanah yang suci. Jadi dia ke sini. Akhirnya dia ke sini dan wafat dan dimakamkan di sini. Ya. Ini masjid di dia. Kota. Ya. Masjid ini dibangun untuk mengenang Abdullah bin Abbas, bukan dia yang bangun. Tanah wakaf dia. Untuk mengenangi dia. Jadi ada makam di sini. Dari pemerintahan atau pemerintahan sini yang membangun. Sebelumnya dulu pada masa Khilafah Utsmaniyah. Kemudian iya. Terusnya baru pada generasi kerajaan. Dulu masjidnya sebenarnya di situ itu. Dindingnya itu yang tinggi. Yang sekarang kalau tadi kita perhatikan tulisannya Maktabah Abdullah bin Abbas, perpustakaan Abdullah bin Abbas. Dulu itu masjidnya itu yang originalnya pada zaman dahulu. Kemudian diganti dan ini dijadikan menjadi perpustakaan. Ini sekarang masjidnya diperluas ke sini. Iya, dijadikan ke sini. Itu ringkasnya peristiwa Aeroplane berkaitan dengan Abdullah bin Abbas. Karena itu sebagai tanda terima kasih kita menghadap ke makamnya akan kita bacakan salam. Assalamualaikum. Ya Sayyidana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jazakallah an ummati Rasulillah khairul jaza. Surat al-Ladina. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, silakan berfoto kita di sini tuh. Oke. Backgroundnya dengan Aeroplane. Oke. Sekali lagi. Ayo.
untuk Anda. Nah, alhamdulillah Mas, jadi dengan meriahnya kita membawa jemaah Tirudasa. Jemaah Tirudasa yang memang dari perusahaan Aeroclean. Aeroclean dapat umroh gratis dari perusahaannya. Ya. Jadi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan berkah semuanya dan tambah maju lagi dan tambah beredar lagi ya di seluruh Jabodetabek. Dan insyaallah kita selalu mendoakan selalu banyak yang mengorder setelah ini insyaallah Mas. Gimana Amin. Doa Mas? Ya, benar itu. Jadi apalagi ini kita lihat semangat para pemuda-pemudanya ini luar biasa. Mereka di usia muda sudah punya usaha, sudah mandiri, ya bekerja. Ini tentunya kita support gitu. Dan di luar itu juga di waktu muda seperti ini mereka datang umroh dan memberikan kepercayaan ke Tirudasa. Ini luar biasa itu. Itu yang paling penting itu. Jadi tentu kita doakan, ya mudah-mudahan usaha mereka ini semakin berkah, semakin diminati, semakin banyak orderan istilahnya. Dan semakin banyak rumah-rumah yang bersih nanti. Rumah-rumahnya mereka juga akan membersihkan Indonesia dari sarang-sarang korupsi. Luar biasa itu. Top. Iya gak? Ya, namanya juga clean gitu kan? Clean, iya. Bersih gitu. Dibersihkan semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Seperti itu dari Kota Taif. Ada yang disampaikan lagi doa-doanya atau gimana nih? Iya. Semoga cepat bisa datang untuk melaksanakan ibadah umroh bagi siapapun yang menonton video ini. Subscribe di Tirudasa khususnya Bahari Channel Bung Has dan Kang Ilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.